Nama saya Subagio Pangkat Firda Marinir, Satuan Batalion Intai Amfibi 1 Marinir. Kami melaksanakan persiapan untuk pelaksanaan terjun tempur. Yang mana terjun tempur ini adalah sarana infiltrasi kami untuk mendekat ke sasaran. Sasaran yang berpotensi diduduki atau dikuasai oleh musuh. Kemudian persiapan-persiapan yang harus kami laksanakan sebelum kami melaksanakan penerjunan tempur ini, yang pertama kami berserta tim melaksanakan ground training. Kemudian penerjunan refreshing tanpa beban, kemudian menggunakan senjata, menggunakan perlengkapan, dan selanjutnya menggunakan perlengkapan lengkap. Pelaksanaan rencananya untuk penerjunan tempur kali ini kita laksanakan pada siang hari, tetapi pada saat pelaksanaan sesungguhnya penerjunan tempur ini akan dilaksanakan pada malam hari, yang mana untuk menjaga faktor kerahasiaan. Komandan Pasmar 1, Brigjen TNI Mar Dr. Hermanto, SE, MM, CSBA, meninjau latihan terjun prajurit Batalion Intai Amfibi 1 Marinir, Yontai Fit 1 Marinir pada latihan Satuan Dasar 2, Triwulan 2 tahun 2022. Bertempat di Pangkalan Udara Angkatan Laut Lanudal, Jakarta, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan, Kamis, tanggal 9 Juni tahun 2022. Latihan kali ini merupakan rangkaian LSD 2, TW 2 tahun anggaran 2022, Yontai Fit 1 Marinir, sebelum pelaksanaan aplikasi di lapangan, dengan tujuan untuk meningkatkan dan mengasah kemampuan terjun prajurit Yontai Fit 1 Marinir, sehingga mampu melaksanakan infiltrasi ke sasaran-sasaran terpilih dalam operasi amfibi, operasi darat, dan operasi khusus lainnya. Sementara itu, Brigjen TNI Mar Dr. Hermanto, SE, MM, CSBA, di hadapan prajurit Yontai Fit 1 Marinir yang sedang melaksanakan latihan mengatakan, terus tingkatkan kemampuan tempur kalian. Karena terjun merupakan salah satu kemampuan dasar bagi prajurit Trimedia yang memiliki adrenalin tinggi, di mana ketelitian, kecepatan, keakuratan, dan pengambilan keputusan yang tepat menjadi modal dasar dalam suatu penugasan, tegasnya.